Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera membayar seluruh insentif tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu selaras dengan banyaknya keluhan nakes soal pembayaran insentif yang tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir. Melalui peningkatan produksi obat modern asli Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong ketersediaan obat terapi COVID-19 di masyarakat untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga obat di pasaran. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai media memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu penanganan COVID-19. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Berjumpa lagi bersama kami pada hari ini, Jumat 6 Agustus 2021. Bersama saya Rini Reski dan rekan saya, Mahir Pratama. Ya, Mahir, bagaimana nih menyambut bulan Agustus ya? Bagaimana dengan tingkat nasionalisme kita yang ada pada hari ini? Bulan Agustus kalau saya identik dengan umbul-umbul bendera di mana-mana Rini. Kalau saya di rumah sudah masang baru tadi pagi. Tapi saya lihat Rini juga maskernya merah putih nih, nasional. Ya, nasional. Karena itu tadi bulan Agustus itu semangat nasionalisme kita tuh bertumbuh berlipat-lipat. Jadi tadi di jalan pun dari rumah menuju kantor, di jalan pun sudah serba nuansanya merah putih. Iya, sama dari rumah sampai ke sini juga mulai bertumbuhan atau juga mulai dipasang umbul-umbul, terus juga bendera merah putih di rumah-rumah. Dan ini semakin dekat 17 Agustus, biasanya akan ada lomba-lomba tradisional, tapi nggak tahu nih kalau misalkan tentunya, masih COVID. Tentunya dengan PPKM darurat ini kira-kira nanti tanggal 17 Agustus akan ada lomba-lomba nggak ya? Kira-kira lomba apa yang Mahir suka pada saat 17 Agustus itu? Balap karung. Balap karung. Balap karung, ya? Balap itu karung. Favorit saya Rini. Oh, saya itu panjat pinang karena banyak hadiah yang akan diambil. Pernah manjat tapi? Tapi nggak pernah manjat. Tapi pemirsa, kita tidak membahas terlalu lebih jauh terkait bendera dan juga 17 Agustus. Kita akan memberikan kepada Anda 6 berita teraktual yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Dan berikut berita yang pertama pemirsa. Ini terkait DPR meminta pemerintah segera mencairkan insentif nakes. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera membayar seluruh insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu selaras dengan banyaknya keluhan nakes soal pembayaran insentif yang tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir. Berikut liputan selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera membayar seluruh insentif tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Permintaan itu selaras dengan banyaknya keluhan nakes soal pembayaran insentif yang tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melquiades Lakalena mendesak Kementerian Kesehatan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan polemik tunggakan insentif nakes yang khususnya berada di kabupaten kota. Emmanuel Melquiades menilai tunggakan nakes merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini harus jadi pekerjaan rumah bagi Kemenkes, Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan para Pemda se-Indonesia, Provinsi, Kabupaten, Kota untuk bisa mempercepat dan memastikan bahwa haknya teman-teman tenaga kesehatan itu harus dibayar. Emmanuel Melquiades menambahkan, permasalahan administratif seharusnya bisa diantisipasi jika pemerintah melakukan koordinasi antar kementerian untuk bekerja sama mempersiapkan mekanisme pembayaran insentif yang mudah dan cepat bagi tenaga kesehatan. Persoalan administratif tersebut akhirnya menyebabkan insentif bagi tenaga kesehatan terhambat. Bahkan belakangan diketahui ada pula nakes yang belum memperoleh insentif yang seharusnya diterima pada tahun 2020 yang lalu. Administrasi lah itu, saya juga bingung. Jadi sudah kita bahas berkali-kali di ruangan Komisi 9, tapi administrasi itu tentu wilayah pemerintah ya. Kita berharap agar itu jangan sampai memperlama proses pencarian bagi teman-teman nakes. Habibi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Baiklah, kita ke berita selanjutnya. Dengan kelangkaan obat terapi COVID-19 harus segera diatasi melalui peningkatan produksi obat modern asli Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI,
Saleh Partaona Daulay mendorong ketersediaan obat terapi COVID-19 di masyarakat untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga obat di pasaran. Melalui peningkatan produksi obat modern asli Indonesia, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaona Daulay mendorong ketersediaan obat terapi COVID-19 di masyarakat untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga obat di pasaran. Saleh Partaona Daulay mengatakan, produksi obat tanah air terhambat akibat pembatasan impor bahan baku selama masa pandemi. Selain itu, tidak adanya keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait membuat sejumlah produsen kebingungan dalam memproduksi obat bagi masyarakat. 95% dari bahan baku obat kita itu berasal dari luar negeri, ya kan? Saat ini Indonesia sedang berlomba dengan negara-negara lain untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Karena itu impornya ke Indonesia juga terlambat dan juga terbatas, dan karena itu mestinya harga-harga pun jadi naik. Saleh berpendapat untuk mengatasi kelangkaan obat COVID-19, Kementerian Kesehatan dan BPOM harus meningkatkan produksi obat modern asli Indonesia dengan memanfaatkan bahan baku pembuatan obat yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat harga obat menjadi lebih murah dan ketersediaan obat di pasaran tetap terjaga. Indonesia sebetulnya punya apa yang disebut dengan OMAI. OMAI itu apa? Obat modern asli Indonesia. Ini yang mesti kita dorong. Kenapa OMAI ini penting? Karena bahan bakunya ada di Indonesia. Namanya OMAI, ya kan? Obat modern asli Indonesia. Berarti itu kan bahan bakunya ada di Indonesia. Jadi karena itu kita tidak tergantung dengan bangsa lain, tidak tergantung dengan negara lain untuk pengadaan bahan bakunya. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini terkait dengan pers yang memiliki peranan penting sukseskan program vaksinasi. Komisi 1 DPR RI mendorong seluruh insan pers mendukung program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi, baik vaksinasi, PPKM, maupun bantuan sosial. Hal ini agar masyarakat memahami pentingnya target herd immunity dalam melawan COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai media memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu penanganan COVID-19. Menurutnya, saat ini masyarakat harus diberikan edukasi yang benar mengenai vaksinasi. Bobby menyayangkan di beberapa daerah target vaksin belum tercapai akibat beredarnya hoax tentang vaksin. Bobby berharap seluruh insan pers mendukung dan menyuarakan program pemerintah untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Jadi media adalah salah satu garda di depan juga. Karena kalau misalkan pemahaman masyarakat ini masih kurang, pun itu masalah bukan hanya vaksin, masalah pembatasan mobilitas, ini tidak disuarakan oleh rekan-rekan di media, ini bisa banyak salah persepsi di masyarakat. Selain edukasi media, menurut Bobby, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga adat juga sangat dibutuhkan untuk mengajak masyarakat mengikuti vaksin. Bobby mengajak masyarakat yang belum divaksin untuk datang ke gerai-gerai vaksin yang telah disediakan. Ia meyakini pengendalian kasus COVID-19 akan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi nasional. Program vaksin itu kan masih banyak yang beranggapan masih takut divaksin. Nah, inilah yang perlunya tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat yang sudah divaksin itu menyampaikan dukungan-dukungan dan juga berusaha membawa koleganya, kerabatnya untuk segera divaksin agar tingkat persentase vaksinasi kita ini tinggi dan itu membuat kekebalan imun masyarakat juga tinggi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan berita selanjutnya, PPKM perlu dibarengi testing, tracing, dan treatment. Ketua Komisi 9 DPR RI menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Ini dia beritanya. Ketua Komisi 9 DPR RI menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan oleh pemerintah belum terlaksana secara optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene mengungkapkan, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan testing, tracing, and treatment secara maksimal. Upaya 3T juga harus diikuti dengan peningkatan SDM dan perluasan metode testing selain PCR.
di antaranya dengan metode Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT. Nah, ini kan kita harus betul-betul seriusi ya. Seriusi, kemudian orang keluarga-keluarga yang ada di keliling yang tertular itu betul-betul itu harus mendapatkan perhatian dari pemerintah di tingkatannya masing-masing untuk kita mengetahui apakah mereka juga sudah tertular atau mereka bebas dari itu. Feli menegaskan, Komisi 9 DPR RI secara konsisten terus memberikan desakan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI, untuk secara serius meningkatkan testing, tracing, and treatment dengan melibatkan elemen masyarakat. PPKM ini harus dilaksanakan berbarengan dengan yang namanya tes dan tracing, kemudian treatment. Jadi kalau ini sudah dilakukan, yang harusnya mungkin harus 3 minggu, mungkin bisa cuma 2 minggu. Jadi itu yang kita harus sampaikan kepada pemerintah di tingkatan masing-masing dengan kepedulian bagi sesama kita dimanapun berada. Alfat dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Dan berita selanjutnya, pemirsa, ini terkait dengan BUMN meningkatkan peran tangani pandemi COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN memaksimalkan peran sebagai salah satu garda pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Berikut liputan selengkapnya. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN memaksimalkan peran sebagai salah satu garda pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di gedung DPR RI Jakarta, Andre Rosiade mengapresiasi BUMN ikut berperan dalam penanganan COVID-19, seperti penyediaan rumah sakit bagi pasien COVID-19. Begitu juga BUMN Farmasi ikut menyediakan obat terapi dan vitamin pendukung untuk penyembuhan COVID-19. BUMN Farmasi diharapkan bisa mandiri memenuhi bahan baku untuk obat-obatan, karena selama ini masih bergantung pada impor. Pabrik vaksin yang dikelola oleh Bio Farma sebenarnya bisa memproduksi 25 juta dosis per bulan, tapi tentu tergantung kepada bahan baku yang datang dari China. Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade juga meminta bank-bank BUMN lebih aktif dalam penyaluran bantuan sosial pada masyarakat. Selain itu, program KUR bagi petani dan UMKM harus dioptimalkan, diantaranya terobosan ekosistem ultramikro. Penyaluran KUR dan bansos yang tepat sasaran diharapkan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Ke depan, kita bisa benar-benar menggerakkan ekonomi rakyat di bawah tanpa perlu rakyat meminjam uang kepada rentenir. Nah, inilah tujuan ekosistem ultramikro. Nanti di seluruh desa-desa itu ada kantor BRI, di situ ada kantor Pegadaian, di situ ada penanaman modal madani. Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN terus terlibat aktif dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Dan berita selanjutnya dari anggota DPR RI bantah terima fasilitas karantina hotel. Anggota DPR RI yang pernah terinfeksi COVID-19 mengaku tidak pernah menerima fasilitas karantina hotel dari pemerintah. Bahkan, banyak anggota DPR juga menolak fasilitas tersebut. Ini dia liputannya. Anggota DPR RI yang pernah terinfeksi COVID-19 mengaku tidak pernah menerima fasilitas karantina hotel dari pemerintah. Bahkan banyak anggota DPR juga menolak fasilitas tersebut. Dalam wawancara secara virtual, anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiyono mengaku sudah 2 kali terinfeksi COVID-19, begitu juga keluarganya pernah terinfeksi COVID-19. Namun tidak pernah mendapatkan fasilitas karantina di hotel seperti pemberitaan yang beredar di masyarakat baru-baru ini. Menurutnya, kebutuhan isolasi mandiri yang dilakukan sepenuhnya biaya sendiri. Kita benar-benar nggak di cover, Mas. Gitu. Saya kemarin pengobatan pun saya sendiri, saya ke rumah sakit pun pakai biaya sendiri, semuanya kami melakukan biaya sendiri semua gitu. Jangankan rumah sakit kita untuk swab PCR pun itu kita tanggung sendiri semua gitu. Jadi tidak ada dibiayai oleh negara ataupun dirembeskan kantor gitu. Anggota DPR RI Bimantoro menilai selama ini anggota DPR RI yang terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan perawatan medis tetap mendapatkan fasilitas yang sama seperti masyarakat luas. Yang perlu diprioritaskan adalah pengobatan medis bagi yang mengalami gejala berat, mengingat sejumlah anggota DPR yang terinfeksi COVID-19 meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Misalnya harus kita masuk di rumah sakit gitu kan, sampai kita harus dirawat di ICU, ya itu masih oke lah Mas gitu. Karena kan kita juga kan terpapar ini kan kita nggak tahu dari mana, dan memang sudah tugas kita harus terus berdekatan dengan masyarakat luas kan gitu.
Penyediaan fasilitas isoman bagi anggota DPR, PNS, tenaga ahli, dan PPN ASN di lingkungan DPR RI yang beredar melalui Surat Sekjen DPR tanggal 26 Juli 2021 agar kementerian atau lembaga proaktif menyediakan tempat isoman. Mustaqim, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian pemirsa 6 berita teraktual yang telah kami sajikan kepada Anda, dan ada berita yang menarik ini hari ini terkait dengan kelangkaan obat yang saat ini masih diupayakan oleh Komisi 9 DPR RI untuk mendorong Kementerian Kesehatan menyediakan baik bahan baku maupun produksi ataupun distribusi yang saat ini obat-obat dibutuhkan untuk COVID-19 sedikit langka ini. Ya itu tadi, karena apalagi Kimia Farma sudah memproduksi 2 juta obat perharinya ya Mahir ya. Nah harusnya dengan produksi 2 juta obat setiap harinya, kita tidak akan sulit mendapatkan obat-obat COVID-19 tersebut. Iya, mudah-mudahan bahan baku yang ada di dalam negeri juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bahan baku obat-obatan dalam penanganan COVID-19 ini. Dan tentunya pihak-pihak yang suka menimbun obat, tolonglah untuk biar kita bisa berantas COVID-19 ini bersama-sama. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan mementingkan hanya untuk mencari keuntungan. Betul sekali. Diri sendiri. Nah, berbicara tentang keuntungan, nakes ini belum terima insentif nih Mahir. Oh iya? Iya. Nakes belum terima insentif dari berita tadi, kalau nakes belum terima insentif, apalagi yang di daerah-daerah. Itu dia. Padahal pada tahun ini atau tahun sebelumnya, 2 tahun terakhir ini, nakes itu jadi pahlawan. Garda terdepan. Garda terdepan. Dan mereka itu belum terima dari bulan April. Makanya ini sudah bulan 8 ya, sudah bulan Agustus. 4 bulan. Coba tolong bagaimana ini Menteri Kesehatan khususnya ya, agar lebih cepat dilihat juga nakes-nakes yang sudah banyak menolong kita, mereka sebagai garda terdepan untuk membantu memberantas COVID-19 ini. Coba lebih diperhatikan bagaimana dengan insentif mereka, begitu ya Mahir ya. Betul sekali Rini. Ya, baiklah pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana, masih banyak berita yang akan kami sajikan untuk Anda, tentunya tetap di Suara Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Seperti sebelumnya, pemirsa, kami telah menjanjikan kepada Anda untuk memberikan tajuk utama pada hari ini terkait dengan meningkatkan tracing dan testing COVID-19. Ini menjadi masalah yang berulang-ulang, tracing dan testing. Yang saat ini masih belum maksimal. Ini kalau dari data atau juga laporan dari Menteri Kesehatan, kita sampai saat ini masih di bawah negara-negara lain, sedangkan Presiden Joko Widodo mengatakan target minimal satu hari 400 ribu ini. Itu dia, tapi padahal sudah banyak disediakan ya di posko-posko, di polres-polres. Tetapi mungkin dengan adanya posko-posko vaksin itu sendiri, Mahir, jangan dipersulit mungkin ya. Kalau pada saat kita menunjukkan kartu identitas harus bisa divaksin mungkin. Karena banyak juga keluhan-keluhan pada saat memvaksin agak dipersulit mungkin karena KTP-nya di luar daerah atau bagaimana, itu yang mungkin harus jadi perhatian. Iya benar sekali Rini. Dan untuk selengkapnya pemirsa, kami akan memberikan kepada Anda terlebih dahulu terkait dengan tajuk pada hari ini, tingkatkan tracing dan testing COVID-19. Minimnya tracing dan testing COVID-19. Minimnya upaya pelacakan atau tracing dan tes
atau testing kasus COVID-19 di Indonesia. Di tengah angka positivity rate saat ini lebih dari 25%. Sudah seharusnya pemerintah cepat mengevaluasi upaya pelacakan dan pengetesan COVID-19 yang telah dilakukan selama ini di wilayah masing-masing. Sehingga upaya pelacakan pengetesan dapat ditingkatkan dan dilakukan lebih masif dari sebelumnya, serta berbasis epidemiologi, yaitu pemeriksaan dan pelacakan difokuskan pada kontak erat dan suspek, bukan pemeriksaan untuk penapisan atau syarat bepergian. Mengingat masih tingginya tingkat penularan di masyarakat dan perlu strategi baru yang lebih tepat untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Pemerintah harus meningkatkan target jumlah tes COVID-19 dan pelacakan baik secara nasional maupun per wilayah, khususnya di provinsi yang memiliki tingkat kasus positif COVID-19 per minggu yang lebih dari 25%, yaitu Bengkulu sebanyak 64,4%, Lampung 64,3%, Jambi 62,8%, Sulawesi Tenggara 54,7%, dan Sulawesi Selatan 51%. Di samping itu, pemerintah harus memastikan alat untuk tes COVID-19 terus diproduksi agar mencukupi kebutuhan tes COVID-19 di setiap wilayah. Mengingat alat tes COVID-19 merupakan alat satu kali pakai dan tidak dapat digunakan kembali. Selain itu, upaya pencegahan penyalahgunaan tes COVID-19 bekas juga perlu ditegakkan, seperti dengan memberi tanda pada alat COVID-19 yang telah digunakan. Dan pemerintah harus mempertimbangkan memperluas penggunaan tes PCR ketimbang antigen, sebab tes PCR merupakan tes dengan akurasi paling tinggi dibandingkan dengan tes COVID-19 lainnya. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu mempertimbangkan untuk menurunkan harga atau menganggarkan tes PCR dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penanganan COVID-19, khususnya untuk tes yang bersifat tracing. Mengingat masyarakat saat ini sudah terbebani dengan menurunnya perekonomian, agar tidak semakin terbebani dengan harus mengeluarkan biaya tes COVID-19 yang cukup mahal. DPR mengajak masyarakat agar berani melakukan tes COVID-19 apabila dirinya terindikasi telah melakukan kontak erat dengan orang yang positif COVID-19 dan apabila mengalami salah satu gejala COVID-19. Mengingat pola perilaku dan kesadaran masyarakat untuk bersedia melakukan tes COVID-19 merupakan salah satu langkah untuk melakukan pendeteksian dini terhadap virus sehingga penularan bisa dicegah. Jumlah tes COVID-19 menurun sepekan terakhir, padahal Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan tes ditingkatkan hingga 400 ribu per hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pemeriksaan atau testing COVID-19 di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan jumlah testing di Indonesia di bawah rata-rata negara lain. Angka positif atau positivity rate di Indonesia juga terlampau tinggi. Rata-rata positivity rate dalam sepekan terakhir berada di angka 25,2%. Mirisnya, positivity rate ideal menurut WHO maksimal hanya sebesar 5%. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon meminta agar pemerintah tidak mengelabui data kasus COVID-19 dengan menurunkan jumlah pemeriksaan COVID-19 agar kasus positif turun. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah merilis penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Pemerintah mengklaim Indonesia telah melampaui puncak kasus COVID-19 seiring menurunnya angka kasus positif. Kendati demikian, epidemiolog menyebut terlalu dini berkesimpulan tersebut.
Setelah ditelusuri, ternyata penurunan kasus positif tersebut diiringi dengan turunnya pula jumlah pemeriksaan COVID-19 dari waktu ke waktu. Ironisnya, angka kematian akibat terinfeksi COVID-19 justru mengalami peningkatan hingga memecahkan angka rekor tertinggi. Melihat fenomena tersebut, Fadlizon meminta agar semua pihak dapat melihat tren kasus COVID-19 tersebut secara konservatif. Anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf menagih janji Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali dan Luhut Binsar Panjaitan soal pengendalian pandemi menurut Kementerian Kesehatan. Tracing yang dilakukan sejauh ini baru berkisar 3 hingga 5 orang per kasus. Dengan demikian, langkah tracing di Indonesia masih jauh dari standar acuan WHO yang merekomendasikan pelacakan dilakukan terhadap 30 orang per kasus. Sedangkan Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtu Wene mengatakan tanpa ada peningkatan testing dan tracing di masyarakat, penanganan pandemi COVID-19 tidak akan optimal. Dan ia mengatakan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai dari PSBB hingga PPKM tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan testing dan tracing yang masif. Ya, itu dia terkait dengan testing dan juga tracing bahwa saat ini Indonesia mengalami penurunan angka positif COVID-19, namun ya, mirisnya data menunjukkan bahwa angka kematian justru meningkat. Ini terlihat ada satu tutup-tutupin data untuk mengurangi tracing atau juga testing, dan ketika itu terkurangi, maka angka positivity rate juga berkurang. Ya. Ini miris sekali, apalagi WHO telah menstandarkan bahwa jika ada testing dan juga tracing harus minimal atau juga maksimal 5%. Ya. Namun Indonesia 25,5% tadi. Jadi ya, kan kita salah satu negara yang tertinggi positivity rate-nya nih, Mahir nih. Bagaimana nih kita untuk mencegah itu tadi dengan tracing dan tracingnya tadi, Mahir? Harus sama-sama kan kita berantas ini, harus sama-sama lebih transparan ya mungkin ya. Ya. Dan poinnya juga yang kita simak bersama bahwa standar WHO kalau ada yang positif harus minimal 30 orang yang di testing dan tracing. Ya. Namun di Indonesia hanya sekitar 3 sampai 5 orang saja. Ini menjadi hal atau juga PR bagi pemerintah dan juga kita semua masyarakat harus benar-benar meningkatkan tingkat kesadaran testing dan juga tracing. Mudah-mudahan ini dibarengi dengan harga testing alat swab yang semakin menurun harganya. Semakin menurun. Ya, dan masyarakat bisa terjangkau dan kita bisa dengan mudah melakukan testing dan juga tracing. Dan jangan dipersulit intinya ya. Benar sekali Rini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan pembahasan tajuk pada hari ini. Ini terkait dengan anggota Komisi 9 DPR RI yang menanggapi terkait dengan lemahnya atau juga kurangnya testing dan tracing COVID-19 di Indonesia. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Parlemen Remaja merupakan kegiatan edukasi parlemen yang diselenggarakan oleh DPR untuk memperkenalkan prinsip dasar demokrasi dan keparlemenan kepada generasi muda. Parlemen Remaja merupakan event tahunan DPR RI dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional yang diperingati pada tanggal 15 September. Parlemen Remaja pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009. Dan pada tahun 2021 ini merupakan kegiatan kami yang ke-15. Pendaftar adalah siswa-siswi SMA, SMK, dan madrasah aliyah atau sederajat yang berasal dari 80 daerah pemilihan di Indonesia. Putra-putri terbaik yang lolos seleksi dengan tentunya ada penilaian dari CV, esai, dan video yang diseleksi oleh tim penilai dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Peserta yang terpilih akan mendapatkan materi secara langsung dari anggota DPR, pejabat-pejabat Sekretariat Jenderal, maupun mitra kerja atau pakar-pakar yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, peserta dapat merasakan menjadi anggota DPR RI yang seperti sesungguhnya, karena mereka akan melakukan simulasi rapat-rapat yang mendekati kebenaran, seperti mengambil keputusan dan lain-lain.
Dan satu lagi yang tak kalah penting adalah peserta Parlemen Remaja akan mendapatkan teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita orang makan buah matoa di Jayapura. Yuk daftar bersama Parlemen Remaja. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Melanjutkan terkait dengan pembahasan peningkatan testing dan juga tracing COVID-19. Ini anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani Aher, meminta pemerintah agar mengevaluasi PPKM secara menyeluruh. Jangan hanya melakukan pergantian istilah. Menurutnya, klaim bahwa kasus mengalami penurunan tidak bermakna apa-apa jika testing yang dilakukan itu rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM. Selain itu, menyoroti angka testing COVID-19 yang saat ini belum maksimal, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyarankan agar pemerintah mengefektifkan kerja penanganan COVID-19. Mulyanto juga menekankan perlunya tracing dan testing yang terstruktur dengan mengikuti titik-titik kasus positif, sehingga benar-benar dapat melacak penyebaran kasus COVID-19 dari suatu kasus. Sedangkan, menurut Budi Sadikin, banyak daerah yang sengaja tidak memperbanyak testing lantaran ingin daerahnya terlihat baik-baik saja. Dalam kata lain, berarti masuk dalam zonasi yang tergolong penularan COVID-19 yang berisiko rendah. Karena maraknya kejadian tersebut, kini penerapan zonasi risiko tidak lagi menggunakan kasus konfirmasi sebagai acuan, melainkan menggunakan positivity rate. Sehingga jika positivity rate berada di atas 5%, harus ada peningkatan testing yang lebih masif di daerah tersebut. Melihat situasi ini, DPR RI mengajak masyarakat agar berani melakukan tes COVID-19 apabila dirinya terindikasi telah melakukan kontak erat dengan orang yang positif COVID-19 dan apabila mengalami salah satu gejala COVID-19, mengingat pola perilaku dan kesadaran masyarakat untuk bersedia melakukan tes COVID-19 merupakan salah satu langkah untuk melakukan pendeteksian dini terhadap virus sehingga penularan bisa dicegah. Nah, itu dia tadi nih, Mahir ya. Yeah. Tracing dan testing. Mm-hmm. Kenapa kita bilang, kita bahas berkali-kali, ini harus lebih transparan. Jika satu sudah terpapar, maka yang lainnya juga harus lebih berhati-hati, lebih harus transparan lagi, lebih berani untuk dites. Jangan mikir, oh badan kita sehat, kita tidak apa-apa, tapi kita menularkan. Yeah. Itu tadi. Tidak baik ya, jadinya akan terus meningkat positivity rate-nya. Agak susah ya untuk... Ya, tapi ini data yang setelah diakui pemerintah bahwa pemerintah saat ini mengubah zonasi atau juga pengklasifikasian zonasi, ada yang merah, orange, atau hijau, itu bukan lagi terlihat dari berapa banyak yang positif karena diturunkan dengan testing. Namun melihat ketika di testing dan tracing, angka 5% itu menjadi acuan. Apakah dia di atas 5% berarti termasuk zona merah atau orange, atau kalau di bawah 5% itu termasuk zona kuning atau zona hijau. Itu standar dari WHO. Nah, itu yang saat ini kita atau juga pemerintah, Kementerian Kesehatan memberlakukan di setiap daerah untuk melihat bagaimana penularan COVID-19 di setiap daerah itu bisa tertangani dengan baik, Rin. Dan Indonesia 25%. Bagaimana kita menurunkan angka 25% ini menjadi 5%, Mahir? Ya, itu menjadi PR kita bersama, bukan cuma pemerintah atau juga DPR, juga masyarakat harus sama-sama bekerja sama mengurangi atau juga memerangi penularan COVID-19 ini, Rin. Betul. Baiklah pemirsa TVR Parlemen, demikianlah untuk berita pada hari ini yang kami sampaikan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah. Dan kita akan berjumpa untuk edisi selanjutnya. Dan saya Rini Reski beserta rekan saya Mahir Pratama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.